di kampus LP3I termasuk di Jakarta Utara. Dan kami menemukan talent-talent hebat di kampus LP3I Jakarta Utara salah satunya. Karena apa? Semua yang hari ini hadir buktikan hari yang mendengarkan Anda bukan hanya live, yang mendengarkan bukan hanya di zona Jakarta, tapi kurang lebih 70 ribu orang yang sudah standby secara satelit di frekuensi 102,7. Alat ini akan melihat ke satu atmosfer SMKN 49 Jakarta. Ketika kami munculkan gambar ini, pasti Anda mengatakan, SMKN 49 Jakarta, saatnya untuk melahirkan generasi-generasi yang tak cukup pintar, tapi harus bertarung. Kami merapat bersama Politeknik Alumni dari Jakarta, Kampus Jakarta. Katakan SMKN 49 Jakarta, yuk ceriakan. SMKN 49 Jakarta, suaramu 39. Oke, Mbak Vera, suaramu 39%. Katakan speak up, katakan apa? Speak up. Politeknik LP3I Jakarta Utara, katakan speak up, katakan apa? Speak up. Turun tangannya people, berarti kita akan menuju ke segmen kedua. Empat, tiga. Semakin menunduk kita akan saya pilih. Bukankah sekolah ini akan mereka generasi yang berkarakter, karakternya bukan dalam hanya ucapan, tapi karakternya ketika dia tampil ke depan bicara di depan orang. Buktikan hari ini, people. Nah, public speaking identik dengan bicara. Tak selamanya kami yang bicara di depan, Anda pun harus bicara ke depan. Lima. Semakin kau tatap ke depan, itu yang bikin saya bingung. Empat. Eye contact, people. Tiga. Tim dari Politeknik LP3I Jakarta, Kampus Jakarta Utara yang kami bangga. Inilah the first speaker, pembicara pertama yang akan saya tunjuk baju ke depan, didengarkan oleh ribuan orang, ditatap oleh ribuan orang, dan inilah dia orangnya. Ketika ini titik warna merah mengarah fokus bagian Anda, maju ke depan dan jangan tolak ini mikrofon. Ah, saya itu bukan orangnya. Ya, itu kan. Semua melihat ke belakang pada lampu yang belum nyala. Yes. What? Hey, SMK Negeri 49. What people? Anda pegang ini microphone dengan baik. Nanti di segmen berikutnya kita mulai segmen berikutnya. Tulisan menarik di sini, people. Ada tulisan yang kami bawa ke seluruh titik di negeri ini. Tulisan ini adalah ini, ya, people. Kita mulai tulisan Are You Ready? Siap ya, nak, ya? Public speaking identik dengan vokal. Tunjukkan vokalmu. Jadi pas brojol saya langsung tertawa. Anda tanya lagi Pak Epi. Saya mendengar katanya Pak Epi MC di Istana Negara bertugas sebagai apa? Ya, sejak tahun 2008, sejak pemerintahan SBY, kami belajar banyak tentang dunia vokal, dunia public speaking bersama protokoler di Istana Kenegaraan Republik Indonesia. Termasuk acara terakhir kami saat MC di G. Saya mengenal kampus Anda, sekolah Anda, SMK itu identik dengan skill. Saya mengenal Politeknik LP3I Jakarta, berarti punya skill. Ya, punya skill dan skillful. Yang dicari di Indonesia ini adalah generasi yang skillful. Tak cukup pintar kok. Karena apa? Skill itulah yang dirindukan di negeri ini. Ditampil sama TV One hanya untuk ngomong TV One, memang beda. Ngomongnya ada. Jadi saya buka amplopnya. Hanya ngomong 4 detik, TV One, beda. Saya buka angkanya. Pasti lagi nunggu semua ya. Nata ada spiritnya. Ustaz, nata ada spiritnya. Ketika saya bioskop Transcity hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Transcity hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya ada temukan di bioskop Transcity. Pernahkah kau ingat pagi-pagi sebelum ibu menyiapkan sarapan pagi, sebelum kau berangkat ke kampus?
kampus, pasti gua akan punya satu bayangan dan ini bayangan itu. Kayaknya kan lebih generasi SM kamu harus kayak gini. Kak, ibadah puasa. Ternyata di bawah 9 tahun 2010 kami dibawa ke satu titik dan kami bergabung dengan dunia voice over dan dubber. Kita untuk mengisi suara di satu channel, salah satunya mengisi film di filmnya. Iya sekarang iya. Anda pasti pernah mendengar. Anda pasti pernah mendengar ada karakter vokal di perfilman ini dan muncul suara ini dia bilang. Ketika Bisma melawan sang guru para surawa, Anda pasti pernah mendengar ada karakter vokal seperti ini. Ingat Arjuna. Belum selesai. Lupa sampai mana tadi saya? Anda pasti sudah mendengar ini. Ingat Arjuna, ketika kau lantaskan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Ini rahasianya, silakan kak dibaca. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Oke, standby, ulangi kak. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Kenapa LP3I Jakarta Utara hari ini hadir bersama Movie Mall? Karena Anda akan dilahirkan menjadi seorang pembicara yang tak cukup bicara dan tak sekedar bicara. Karena apa? Kalau Anda tampil hanya sekedar bicara, semua orang bisa. Kalau Anda diminta presentasi di depan kelas sekedar ngomong, semua bisa. You harus katakan, ngomong itu penting, jangan yang penting ngomong. Belajar itu penting, jangan yang penting belajar. Kuliah itu penting, jangan yang penting. Anda harus cari pilihan yang tepat. Ingat kak, skill dirindukan. Kami lukso dari Sabang sampai Merauke. Banyak mereka orang-orang keren, tapi gak punya skill. Ketika kami merapat ke beberapa titik, banyak orang-orang S2, S3, lulusan kampus-kampus hebat, tapi mereka gak punya skill. Mereka datang bawa amplop. Pembicara itu unik dan tidak mungkin sama. Gara-gara slide ini apa yang terjadi, kak? Gara-gara satu frame slide ini, Ketua BEM seluruh Indonesia berapa tahun 2019, di kampus Universitas Indonesia, mereka mengatakan, Pak Chandra, saya menilai tulisan Anda di segmen kedua saat seminar di Gudang Gajah Mada Yogyakarta hari itu, bahwa setiap orang itu tajam pada bidangnya masing-masing. Anda memilih jurusan yang Anda cintai di tempat ini pasti sesuai dengan bidang Anda masing-masing. Anda suatu saat akan kuliah, please anak-anakku, pertajam pada bidangmu. Karena apa? Coba saya mau tanya Anda. Ingat ya, show your vocal, smile face, smile voice. Sayap kiri kami, hai people, ini gambar apa? Silet itu dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Tanpa dia bicara, Anda bisa menebak kelebihan silet itu adalah? Good answer. Dia tajam banget. Tapi ingat nak, dia juga punya kekurangan. Dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Abang gue pernah melihat di Cilincing ada orang yang nongkrong depan pohon. Gue tanya abang itu, bang, apa yang gue lakukan? Aku lagi menebang pohon dengan silet. Sampai lebaran tahun depan pun gak selesai itu urusan. Sayap kanan yang hampir 90% putri semuanya. Ini gambar apa nak? Kapak. Dia gak bicara, tapi bahasa tubuhnya dia bicara. Apa? Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan kapak, satu kali pasang pohon bisa tumbuh kan? Tapi dia juga punya kekurangan. Kemarin di Buton, Sulawesi Tenggara, banyak yang gagal.
sini karena aku takut disuruh menuju. Nah, andaikan ada yang salah di antara quote, ada yang kembali kalau salah. Kecuali Bapak Ibu dosen di belakang, Ibu guru juga di belakang, Bapak guru di belakang, dan kamu yang di depan. Buktikan hari ini, people. Ada yang masuk orang yang fokus atau tidak akan nampak dari sorotan tangan aja masing-masing. Kita mulai dari sekarang. Posisikan tangannya mau tepuk tangan anak-anakku. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tanganmu satu kali. Percaya atau tidak, sampai Anda termasuk orang yang ketika yang lain diam, Anda tepuk tangan sendiri. Itu musibah bagi dia. Berarti disitulah dia yang akan maju ke depan dan bicara. Buktikan hari ini, selamat pagi, selamat siang, Mbak Vera audio off. Selamat pagi, selamat siang. Ini yang terakhir, ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Selamat pagi. Saya ulangi sekali lagi, selamat malam enggak ada tepuk tangan. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Yang tepuk tangannya pelan-pelan berarti suksesnya pelan-pelan. Selamat pagi. Selamat siang. I repeat again. Ketika saya mengatakan selamat malam enggak ada tepuk tangan sama sekali. Selamat siang. Anda bagus banget ya. Luar biasa ya. Butika, bener loh, ini luar biasa loh. Selamat pagi. Jangan keberatan seperti itu kan. Selamat pagi. Selamat malam. Dari Jakarta. Mulai. Selamat pagi, nama saya. Ulangi nak. Selamat pagi, saya Happy Chandra dari Jakarta. Mulai. Selamat pagi, saya Happy Chandra dari Jakarta. Itu nama saya, Pak. Anda tanya, Pak Happy, kok bisa kayak gitu? Kok namanya bisa sama? Percaya atau tidak? Ketika dipegang pundak sebelah kiri, sampai kapanpun nama dia adalah Happy Chandra. Jadi absennya akan berubah, nama dia adalah Happy Chandra. Kenapa? That Hypno. Dia adalah kakak yang ke-215 lah, Makassar, namanya sama dengan saya. Sekarang kau pakai nama, oke? Pakai nama mu, nak? Pakai nama mu. Yuk, dari mana? Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Ingatkan, itu namaku. Mulai. Selamat pagi, saya Giraldi dari Jakarta. Itu yang saya suka. Tepuk tangan buat teman kita ini ya. Berikutnya, siap ya kak ya. Lihat. Apakah kalian semuanya? Berarti no gravity. Say together, katakan sama-sama. No gravity. No gravity. Katakan sama-sama, up your voice. No gravity. No gravity. Gak ada yang pakai gravity. Gravity banyak kawan, ada juga yang kayak gini. Kami temukan di beberapa sekolah. Mohon perhatian ya, ini penting ya. Jadi begini ya, jadi gimana ya. Saya juga bingung ya. Kak, gravity-nya apa? Gravity-nya apa? Ya, 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 itu yang akan dihitung sama audiens Anda. Itu dapat berapa? Saya dapat 17 nih, gitu ya. Maka grafik jangan Anda lakukan. Over a smile fast and smile vokal. Jadi ada dua zona rahasia dan itu juga ada kunci keberhasilan untuk berbicara juga ada. Yang pertama itu. Hey, sebentar kan. Tapi nggak apa-apa dia udah, dia suaranya. Mikrofonis banget gitu. Kak, yuk pernah, aduh, stop lalim kaget. Pernah jadi MC?
Voice over di mana, Nak? Pakai mikrofonnya. Kanal Visi Indonesia, salah satu penelitian. Jadi ada di bagian itu apa daerah di Wahana Visi Indonesia ya, bagian Cakung. Oke, yuk dari mana, ya, Nak? Asal dari mana? Saya Medan. Dari Medan? Saya dari Medan, saya orang Batak. Akhirnya ketemu juga di orang Medan di sini, kawan, ya. Kak, suaranya itu voice over banget gitu ya. Eh, tepuk tangan buat kakak kita hari ini. Good. Pertama yang saya dapat dari materi yang disampaikan oleh Bapak Happy Chandrayana adalah dasar-dasar dari public speaking. Tentunya kita sebagai public speaker harus banyak belajar mencontoh dari beliau ini. Dan juga tadi sudah disampaikan beberapa tips seperti harus melakukan public speaking dengan smile face dan smile vocal. Itu saja yang tadi saya pahami. Lihat ke depan, closing. Terima kasih, saya Happy Chandra, sampai jumpa. Terima kasih, saya Gerali, sampai jumpa. Lihat ke depan, lihat ke depan. Terima kasih, saya Happy Chandra. Berdiri tegak, LP3 berdiri di mana-mana. Salah satunya apa? Untuk mengangkat peringkat prestasi Indonesia dalam dunia pendidikan. SMK juga sama, Anda tanya lagi, Pak Epi, mana buktinya? Saya akan buktikan sebelum saya fight menuju ke Jawa Timur. Nih, Anda lihat bagaimana ini. Beberapa tahun lalu, kami diundang tahun 2016 untuk mengisi motivasi dan public speaking di sekolah ini. Sekolahnya apa? Anda bisa menebak gak ini di mana? Di mana, Kak? Di Aceh, Kak, perjalanan dari bandara, 10 orang, kita menggunakan, bukan menggunakan bis atau apa yang terjadi. Ada tulisan di situ di gapura depannya. Welcome to the Mr. Happy Chandra at SMK. Tapi oleh kartu misalnya bicara yang aku bilang di bilai hujan kalian bisa jadi kaki baik apa pas nyampe di situ tapi itu bilai hujan yang ada itu di sekolah kita ada benar-benar datang bilai hujan yang akan baca gak ada datang juga ke sekolah kami.